hukum kondusif. Walaupun kita tahu bahwa lebih sekarang ini cukup beragam dan sisi agamanya bahkan ada penganut aliran kepercayaan di dalam 3.000 jiwa yang ada di Kabupaten Mamasa. Tapi semuanya sangat harmonis, sangat mampu menjaga kerukunan, dan ini Pak kita jaga, kita tumbuh kembangkan. Dan juga teman-teman dari Direktorat, dari Direktorat Bimas Islam akan mampu memperkuat kehormatan yang ada di Indonesia. Kami berterima kasih karena hal ini menjadi energi Pak kita untuk mewarnai para nabi yang paham dan berdasarkan. Ini merefleksikan sebuah realitas bahwa dalam mengurus agama kita atau dalam proses kita berbangsa dan bernegara harus ada kolaborasi dan sinergi produktif antara seluruh elemen bangsa, termasuk diantaranya kita ingin menyampaikan pesan-pesan keagamaan untuk ingin meningkatkan kualitas kehidupan agama di Indonesia, maka harus ada kemitraan produktif yang kita bangun secara sinergis bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai dari, sebagai utama, kita memang tidak bisa menyampaikan agama itu hanya dari perspektif akidah. Kita tidak boleh berbicara dari perspektif syariah, dari perspektif eskatologis, dari perspektif metafisik. Itu versi-versi agama yang memang harus kita perkenalkan, yang harus kita sampaikan, tetapi tidak memadai, tidak cukup. Karena agama itu harus engage, harus berada di pusara peradaban, berkontribusi, mengambil porsi, memberikan kontribusi dalam proses kita berbangsa dan negara.